Alhamdulillah rabbil alamin, syarafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung kitab kita fiqh sunnah lil imam Syafi'i. Ia tahqiq, ia bagi dalil-dalil kepada kitab Matan Abi Syuja'. Sebenarnya kitab araknya ialah At-Tadhhib fi adillatin fi adillati matan rajab at-taqrib oleh Syekh Mustafa di Al-Bughra. Tahqiq ia pun tahqiqnya Syekh Mustafa di Al-Bughra. Okey. Kita sambung kitab kita ni tentang syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada tiga perkara. Pertama Islam. Kalau dia Islam wajib solat. Kalau tak Islam kena mengucap dulu, masuk Islam dulu dah. Yang kedua baligh. Ada lagi antara kita yang tak baligh ada ke? Baligh ni paling kurang 15 tahun. Nah. Itu masa perang Badar, masa perang Uhud ke apa? Sahabat yang umurnya 15, kurang 15 tahun dia tak boleh masuk perang. Ada juga perbahasan tentang umur Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha ada bahas ulama bahas kerana Aisyah pergi perang Badar lah. Sedangkan kalau tak sampai 15 lelaki pun tak boleh, perempuan lagi tak boleh. Nah, jadi ada perbahasan. Cumanya keadaannya 15 paling lewat. Kira 15 tu kena kira balik belaka. Awak tengok atas 4 ni, tengok atas tahun 1 SPM, 16 lah. Kira balik lah. Jadi wajib solat belaka lah. Tidak ada kecuali. Tak boleh bagi aslasan. Saya kecil lagi lah. Tak boleh lah. Sebabnya kira balik umur ataupun ya lah, keluar mani ke apa, ataupun dia mimpi tak mimpi, ataupun dia umur 15 tahun tu kira tak payung usul pun esok, kira balik lah tu lah. Yang ketiganya berakal. Ada gila sini. Berakal kalau dia tidak gila ataupun okay, macam tercak akal kan. Dia wajib solat lah. Kalau tercak akal macam orang okay, tak tahu apa tu ataupun gila. Tak ada akal tak wajib semuanya, tak wajib solat lah. Okay, ketiga perkara ini adalah batasan di mana seseorang disebut sebagai mukallaf. Orang panggil apa? Islam bagi berakal ni panggil mukallaf, dibebani hukum syariat. Ia ada dosa ada pahala. Artinya jika ketiga perkara ini terdapat pada seseorang, dia wajib solat dan wajib menunaikan cabang-cabang syariat lain diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi bukan puasa, bukan solat saja, puasa, kalau ada harta zakat, banyak lagi lah kewajipan lain yang diwajibkan oleh Allah. Kena tunai lah kalau dia telah capai Islam balik berakal. Jika ketiga-tiga perkara ini tidak terdapat pada seseorang, ia tidak dibebankan apa-apa, tak wajib lah, lagi tak balik. Tapi kena berlatih awal-awal. Nabi SAW suruh umur 7 tahun, anak umur 7 tahun suruh solat. Umur 10 tahun tak solat, tak semayang, kena rotan, kena godel, kena pukul sikit eh. Supaya dia takut dengan biar tamak. Dia jadi lekat solat dulu walaupun tak reti apa-apa pun eh. Jadi ni yang masalah ada puak-puak awak ni hak tak solat ni, ada ramai ni. Kadang-kadang masalah kecil lagi eh. Dia tak jaga solat daripada kecil. Umur 7 tahun tak solat, 8 tahun, 10 tahun, tak ada satu untuk main lagi. Apabila besar, tak payah nak solat. Tapi, hukum dia tidaklah berdosa dia lagi. Tak, cuma ibu bapa dia boleh pahala suruh tu lah. Anak dia tu boleh boleh juga. Dia boleh bekal pahala juga dah, tapi dia tidaklah. Tidaklah banyak lah. Dan ibu bapa dia lebih banyak boleh pahala kerana mendidik anaknya. Kalau sebelum balik, dia balik, kalau mak pak dia cuai mendidik anak dia solat tak jaga, biar anak main game kuat dah, solat tinggal, biarkan itu, dia akan jadi kesan, boleh dosa juga mak pak dah. Tapi kalau ibu bapa kita didik dia, kita juga malam mari asrama ni, duduk rumah semuanya, ada orang perang kita pelik dah. Saya dulu ingat Faris Petra ada juga gitu. Dia solat dengan ayah dia, ayah dia cek solat. Mari asrama tak solat, ada juga perang gitu. Jadi tahulah ramai-ramai ni ada.
Jadi itu dosa dia lah. Ayah dia, didik dia ni tak dengar juga lah. Okey, mengenai syarat Islam. Syarat Islam dulu barulah boleh solat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nombor 1331 dan hadis Sahih Muslim nombor hadis 19 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman. Nabi utus Mu'az dan Mu'az lah ketua dia. Sahabat Nabi ni ke Yaman. Seraya bersabda, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'allimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah." Artinya, ajaklah mereka untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Bermula kita kena dakwah, kena ajar ni tauhid, syahadat mengucap dengan kita ada berkawan, ada kawan bukan Islam ke apa kan, boleh kita dakwah aja, suruh mengucap boleh kan. Ha, kita boleh sebabnya bermula sekali kita dakwah ni ajak kepada tauhid, iaitu mengesakan Allah SWT dan mengakui kerasulan Nabi jadi perantaraan antara Allah dengan kita makhluk ni. Dia ajar kita lah. Ha, jangan percaya Tok Wali ni, selagi masalah dia. Ini peringkat. Awak dengar dah. Tersebar banyak. Pelajar universiti ada. Ibu bapa, satu keluarga ada. Dia kata Allah Muhammad, Muhammad Allah. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ha, itu ajaran sesat yang mengangkat Nabi Muhammad SAW ni sebagai Tuhan. Yang angkat tinggi Nabi ni tahap ketuhanan. Ada juga ajaran tasawuf ni, falsafah ni, yang angkat tok wali lebih daripada Nabi. Wali kutub, wali abdal, wali yang menguruskan alam, dewa-dewa macam dewa Yunani ni. Zeus naga pun kan ada dewa Yunani. Cita-cita putih ni. Jadi Tuhan ni telah sub, telah beri kuasa ketuhanan kepada wali-wali, tok wali sufi ya. Wali-wali ni berlaku dalam dunia Islam. Jadi benda ni kufur, syirik. Kafir lah kafir. Walaupun yang mengaku Islam. Sebab yang angkat tok wali tu dewa-dewa. Ni masa lagi awak kerja pun awak keluar daripada sekolah ni. Ha, kerja pun macam-macam. Ada budak ni dia nak baru jumpa Islam. Dia rasa dia ni kosong. Tak cara kau semaya, baca Quran, tak pandang mana lah. Lama mana tak pandang? Sekata ni puluh ustaz tu. Ya Allah. Lama tak pandang tapi sekata ni puluh. Dah. Tak tahulah, tak ngetes dia setara mana tak pandang. Tapi kalau tak pandang, apabila satu peringkat, awak rasa perlu ke agama. Setengah awak ni tak, tak cara mana lah. Main game, main bola gitu. Tapi satu peringkat kita akan rasa kita ni perlu ke agama. Itu masalah. Kadang-kadang tercari, terjumpa benda pelik-pelik. Ada setengah cara ke Imam Mahdi. Imam Mahdi daripada Jordan lah cari. Seolah. Kena percaya. Tak percaya kapi. Tak percaya Imam Mahdi dia. Ini berat agak penyakit ni. Jadi benda-benda tu awak akan jumpa. Ada setengah tu wali. Setengah tu sufi, tarekat, zikir pelik-pelik ni. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan sampai syirik ni. Belajar dengan guru yang tidak banyak rahsia. Ni rahsia sikit, rahsia sikit ni bahaya kan. Okey, habis itu. Memula bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mengikuti ajakan itu, mengucap dua kalimah syahadah, beritahulah mereka bahawa Allah SWT telah mewajibkan ke atas mereka 5 waktu solat dalam sehari semalam. 5 hari. Lepas tu baru cerita solat. Lepas mengucap, solat lalu kan. Jadi kita kena ajak kawan-kawan kita solat. Pujuk dia kan. Kutir dia, gerak dia. Apa? Buatlah macam mana pun, saya tak pandai. Yang penting ni kita buat sikit-sikit supaya tergerak hati ni. Pelajar-pelajar kita ni supaya semua solat lah. Di antara cara dia, kita syiarkan lah. Kita semayang ramai-ramai lah. Antara benda yang boleh mempengaruhi orang yang malas solat ni,
ialah kita solat ada suasana solat ramai-ramai. Eh? Solat ramai di masjid, di dom kau dah. Dom kata tak boleh mari masjid. Dom, kat dom. Tapi cuba solat ramai macam mana? Jangan main semaya seorang. Main lepas asar, asar ni kurang lagi ni. Kalau boleh semaya asar tu semaya. Dan dulu solat asar sini baru balik. Baru awak boleh rehat sungguh. Ni duduk letih. Balik ke asrama letih. Bing dulu dah, bing. Tidur dulu. Lepas tu nampak solat asar pun tak. Ini masalahnya. Boleh ke berok tahan dulu, sabar dulu, solat asar dulu di sekolah. Lepas tu balik asrama. Okey, habis itu dah. Tentang syarat berakal. Maksudnya ada akal tidak gila, tidak kata tercak akal macam tak tahan. Janganlah cacat OKU sikit, OKU, OKU ada yang boleh berfikir. Ini tercak akal tak tahu apa dah. Ini orang ni mungkin dimaafkan lah. Sebab dia tak tahu apa-apa dah. Tak boleh berfikir. Tak berakal. Macam tak berakal. Macam orang gila dah. Tentang syarat berakal dan balik disentuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis nombor 4403. Dan lain-lain hadis lah. Dari Ali radhiyallahu bahawasanya Nabi SAW bersabda. Rufi'al qalamu an salasin. Anin na'imi hatta yastayqiza. Wa'anis saghiri hatta yakbura. Wa'anil majnuni hatta ya'kila. Artinya tiga orang yang tidak dibebankan perintah syariat. Tak wajib solat ke, zakat ke, puasa ke, apa tak wajib. Rufi'an kalam in salasin. Orang yang sedang tidur sehingga diterbangun. Dia tidur tak khabar sungguh. Memang dia tak sedar sungguh. Dia tak cuai kan. Jadi dia tak sedar sungguh, dimaafkanlah tiada dosa. Tapi sedar dia tanggung. Tahu masa subuh, dia tarik selimut, tidur lagi. Semain subuh lewat, dosa. Sebab dia. Ataupun dia sengaja tidur lewat. Dia tahu dah, kalau tidur lewat, langgan lewat. Dia pun main game dah, main game. Pukul 2, pukul 3 tak tidur lagi. Pukul 4 dia baru tidur dah. Tu sengaja dah tu. Cuai dia lah. Tapi tidur ni, okay, kadang-kadang dia apa berjalan jauh, tiba-tiba dia balik lewat. Suka tidur, jangan suka tidur tak. Bukan sengaja main game. Dia terbangun lewat kerana tidak sengaja, dimaafkan lah. Tapi tetap tak boleh keutama solat awal waktu, sekurang-kurang dimaafkan. Kerana, bukan kerana kecuaian dia eh. Orang tidur sehingga dia bangun, selagi dia tidak ada usul cuai dia tu, dimaafkan. Lepas tu anis saghir hatta yakbura. Anak kecil sampai dia balik besar. Budak kecil tak ada dosa dah. Bukan bapak dia tanggung dosa juga, kecuali bapak dia asuh dia gitu kan. Bapak dia tidak pernah suruh dia apa-apa, bapak dia suruh dia isap rokok dah. Nah, jadi balik sebelum balik ke lepas balik ke dah. Jumpa wig ni. Sebab apa ayah hajar dah. Jadi tanggungjawab ayah boleh dosa juga ayahnya. Sebab dia dah ajar dah. Wa 'anil majnuni hatta ya'kila, ataupun orang gila hingga dia sembuh. Majnun, orang gila. Hingga dia ada akal, boleh berfikir. Begitu juga cerita ni, orang gila bukan sengaja. Tersalah makan mabuk. Ni pisah cari benda mabuk dah. Mushroom, mushroom panggil lah. Dan sekarang ni masalah guna vape. Vape tak kat bobo benda pelik dari tu kan. Mabuk lebih daripada rokok lah. Mabuk jadi lebih macam dadah lah kan. Jadi benda-benda ni sengaja kalau tinggal solat, mabuk. Tinggal semayan. Dosa dah. Tak boleh. Pasal dia sengaja cari pasar. Cuai. Habis semayan wajib kan? Boleh. Jaga solat. Semayan awal waktu, semayan berjemaah. Speka kita tak ada. Kalau boleh saya nak semayan subuh ni di surat asrama. Tapi speka tak ada lagi. Ni pun macam. Lepas tu saya semayan kat luar jauh sikit lah. Tak apalah lepas ni lah. Okay. Yang ketiga, solat-solat sunat. Solat-solat yang disunatkan ada lima. Lima perkara solat sunat ni. Pertama, solat Aidilfitri. Hari raya dah.
Yang kedua, solat Aidul Adha, hari raya korban. Udhiyah Adha ni korban, sembelih korban. Yang ketiga, solat gerhana matahari. Gerhana matahari ni bulan sekat cahaya matahari. Bulan dekat tengah bumi ni. Matahari tiba-tiba mari bulan. Sekat cahaya matahari panggil gerhana matahari. Yang keempat, solat gerhana bulan. Waktu malam. Boleh cerah. Tiba-tiba mari matahari bumi, bumi. Bumi dekat tengah ni. Matahari, bumi, bulan. Cahaya bulan disekat oleh bumi. Gerhana bulan. Itu dipanggil gerhana bulan. Ini sunat kita solat. Kerana kita anggap benda tu kebesaran Allah lah. Benda tu, tu cahaya je. Gabungan cahaya. Halangan cahaya. Hari kiamat nanti, bumi, bulan, matahari ni bergabung jadi satu. Ni seolah terhalang, seolah macam sekali tengok macam bergabung lah. Padahal tidak bergabung lah. Cahaya disekat, cahaya matahari disekat oleh bulan. Cahaya bulan disekat oleh bumi. Dihalang oleh bumi. Ha, tapi kalaulah terjadi hari kiamat, ia gabung lah. Bumi, matahari ni capuh habis lah. Kiamat lah. Acuh lah nak kita lah. Jadi kita kena ingatlah benda tu dah tanda-tanda juga, tanda kiamat. Tanda bukan tanda benda tu kiamat, tapi tanda supaya kita ingat pada kiamat lah. Yang kelima, solat istisqa, solat minta hujan, istisqa. Saka, beri minum air, istisqa minta minum air dah. Minta air hujan daripada Allah SWT. Okey. Yang ni solat-solat sunat yang sangat-sangat dianjurkan melebihi solat sunat yang lain. Kerana ia berdiri sendiri dan dituntut untuk dilakukan secara berjemaah. Ha, dengar ni. Solat Idul Fitri, Idul Adha, hari raya puasa, hari raya haji. Solat gerhana matahari, gerhana bulan. Solat istisqa, solat minta hujan. Sunat berjemaah. Sunat berjemaah, afdal berjemaah. Sunat besar. Penjelasan terperinci ini akan kami paparkan pada pembahasan tersendiri. Okey, sunat naik. Solat hajat. Dia sebenarnya tidak sunat secara berjemaah. Maksud apa? Tidak lebih afdal. Lebih afdal, lebih sunat kita sembahyang solat hajat seorang-seorang. Mazhab Syafi'i gitu lah. Cuma perbincangannya boleh tak boleh. Ada kata boleh, jangan-jangan ada kata tak boleh juga jadi bid'ah. Itu perbincangan lain. Tapi nak kira afdal, lebih utama kita solat hajat masing-masing. Bukan hari nanti, hari ni SPM ke SBM ke. Semayang ramah. Tidak lebih utama, tidak afdal pun. Afdalnya awak sendiri semayang hajat tengah malam, mari tahajud sebelum subuh ke. Ataupun ibu bapa awak solat hajat pada awak untuk periksa kan? Ataupun lain-lain. Itu yang afdal kan? Sebabnya dalam masa kita pun tidak afdal solat sunat ni berjemaah kecuali lima perkara ni. Fitri, raya fitri, adha, gerhana matahari bulan, minta hujan. Itu je. Sedangkan solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu ada 17 rakaat. Kita solat rawatib dia panggil, selepas sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak, sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas tu sebelum asar. Dia kata 17 rakaat semua sekali ada solat rawatib. Okey, pertama 2 rakaat sebelum subuh. Imam Bukhari hadis nombor 1116 dan Muslim hadis 704 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan tidak ada solat sunat yang lebih dijaga dan selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tak pernah tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi besar. Tapi kita ni solat masing-masing atau solat kalau jemaah di dom tak payah nak sembahyang sunat. Payah jarang lah.
Mulanya kita sembahyang di surau di masjid baru jadi bagai dah, baru jadi boleh buat solat. Ataupun sembahyang berjemaah, sembahyang sunat di rumah dulu dua rakaat baru pergi masjid. Okey, mazhab Hanafi kalau tak imam solat dah, subuh boleh sembahyang lagi. Tapi zahirnya bertentangan dengan hadis, Nabi tak boleh solat dah. Apabila diqamatkan tak boleh solat dah. Tapi mazhab ni dia jaga. Ada orang suka dia. Ada orang minta. Tak tahulah. Apa data asing orang tanya dia, ada orang Malaysia tanya lah. Tanya solat zuhur berapa rakaat? Dia kata berapa rakaat? Pak, 8, 12 rakaat ke apa? Suka dia, oh cahayanya dia. Okey, sebenarnya mazhab Hanafi solat rawatib ni wajib juga ya. Tu orang dia semaya kuat. Orang Melayu ni mazhab Syafi'i, semaya kurang, malah sikit kita ni malah. Mazhab dia ni semaya tengok hari Jumaat. Semaya sebelum Jumaat lagi, lepas Jumaat lagi, rajin kot dia kan. Sebabnya dia bukan fardu solat yang panggil wajib, solat wajib. Dosa juga ni lah. Mazhab dia. Jadi kita ni rajin lah sikit ni malah ramah. Semakin lama semakin malah. Sebab so nak nampak tau. Awak boleh main game jalan jauh dengan siapa ke masjid letih ni. Tiba main sunat malah rugi lah. Tambahlah sikit ya, pahala tu. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Imam Bukhari hadis 1127 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi zuhur muakkad, lebih ditekankan zuhur ni bukan 2, 4 rakaat. 2 pun boleh. Tapi 4 pun masih muakkad, sunat yang ditekankan . Nabi tak pernah tinggal 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau rajin semuanya lah. Tak rajin 2 rakaat. Ni 2 rakaat apa tidak? Sekarang ni masalah zuhur lewat dah. 1.40 nak komat dah zuhur. Sebab nak pergi kelas kan. Jadi kalau tak sempat nak macam mana buat 2 rakaat. Tapi kalau boleh biar 4 rakaat lah. Kalau masa terluar sikit, kita solat lah solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur . Itu afdal. Okey, lepas dalam riwayat Muslim hadis nombor 330, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, baginda solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku. Di rumah Aisyah. Kemudian pergi ke masjid untuk mengimami solat. Lalu pulang ke rumah dan solat sunat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim . Nabi solat zuhur, solat sebelum jadi imam sembahyang zuhur tu 4 rakaat solat sunat. Secara umumnya 1 salam. Kalau buat 2 salam pun boleh lah. Tapi boleh buat 4 rakaat dalam solat siang hari ni, boleh buat 4 rakaat macam sembahyang zuhur. Sembahyang sunat qabliyah, tapi buat macam sembahyang zuhur boleh. Jadi sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur di rumah Nabi sembahyang, bukan di masjid. Bila sudah semaya, baru Nabi pergi ke masjid jadi imam. Semaya zuhur, balik semaya sunat ba'diyah pun bukan di masjid, tapi di rumah. Sebab rumah Nabi dekat dan lebih afdal solat di rumah. Tapi kita ni jauh, siapa asrama letih lah. Baik solat lalu lah. Kita ni tak solat sekarang, tak pakai dok lah. Pakai tak buat lalu lah solat sunat lah. Ya, suasana ada di masjid ni. Masjid malah, dom lagi malah . Secara umumnya. Tapi kalau cara betul, moleknya di rumah lah. Macam Nabi, lebih afdal solat sunat di rumah. Baginda juga menambah 2 rakaat lagi setelah itu sebagaimana rakaat 5 yang 5 disahihkan oleh Tirmizi. Hadis nombor 407 hingga dan 408. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi juga, tadi Aisyah ni, Ummu Habibah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man salla 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahullahu 'alan nar." Barang siapa solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur,
maka Allah akan mengharamkannya untuk masuk neraka. Kalau kita rajin, sunat besar juga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Itu lebih baik lah. Kalau sempat lah nak pergi kelas nak macam mana lah. Sunat, takkan kita tinggal kelas, dah lewat kelas. Kalau kita sempat, boleh semuanya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Awak kena belajar benda ni tak? Nanti awak besar nanti. Benda ni lah pegangnya awaknya. Jangan nak belajar atuk guru tak tahu mana ni. Ajar pelik-pelik, zikir pelik-pelik, selawat pelik-pelik. Nak jalan pintas masuk syurga mana dah? Hadis Nabi tak belajar. Kitab fiqah, muktamad mazhab kita tak belajar dah. Belajar kitab pelik-pelik. Tasawuf pelik-pelik. Okey, solat sunat Jumaat sama seperti solat sunat untuk solat zuhur seperti diterangkan di atas. Kerana solat Jumaat adalah pengganti solat zuhur, ulama kiyah. Mazhab kita dikias dengan solat zuhur semain Jumaat ni. Cuma dipendekkan dua rakaat. Ada kata dua rakaat lagi diganti dengan khutbah Jumaat. Ada kata tidak dah. Tak apalah. Lepas tu qabliyah dia boleh 4 rakaat. Bak dia boleh 4 rakaat. Cuma hak Nabi, hak amalan Nabi ni, Nabi tak solat. Zaman Nabi, lepas azan tu khutbah. Dia tidak dua kali azan lah. Azan pertama, kita ni azan pertama sebagai sunat dulu, lepas azan kedua. Barulah khutbah lah. Tapi zaman Nabi ni sekali lah. Azan terus khutbah. Itu zaman Nabi. Oleh sebab itulah, ulama berbeza pandangnya lah. Adakah ada sunat qabliyah sebelum Jumaat? Ikut hadis Nabi pun tak ada sebut lah. Dan Nabi suruh solat selepas Jumaat. Tak ada Nabi suruh solat sebelum Jumaat. Qabliyah Jumaat tak ada. Sebab zaman Nabi pun tak ada dua kali azan. Sekali aja. Sebagaimana pula diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 881 dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falusalli ba'daha arba'an." Artinya apabila seseorang dari kamu selesai solat Jumaat, hendaklah ia solat sunat 4 rakaat sudahnya. Falusalli ba'daha arba'an. Dengar ni. Yalah, awak budak lagi. Tapi saya perhati orang tua pun. Tahu lah, ustaz tak ajar berkali. Bakal serba yang besar ni semain 2 rakaat je. Nak jumpa berapa orang sahaja semain 4 rakaat selepas Jumaat. Awak nak amal sekarang budak-budak lebih baik. Tapi kalau awak tak amal tu, nanti awak besar tua, awak tahu lah. Ingat, saya ajar ni. Lepas Jumaat Nabi ajar 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Nabi ajar 4 rakaat. Kalau orang benar barulah semain kat rumah tu 2 rakaat lah kat rumah, tapi semain lepas Jumaat ni Nabi suruh 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ikut hadis Nabi itulah lafaz dia. Jadi kalau kita tak lebar dah. Kaki masjid dah tiba-tiba ataupun kita nak semain sunat dah. Biarlah 4 rakaat lah. Kecuali kita sibuk lorak kata-kata lainlah. Imam Tirmizi hadis nombor 503 meriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu solat sunat 4 rakaat sebelum solat Jumaat dan 4 rakaat sudah solat Jumaat. Ini ada perbahasan, ada ulama terima riwayat ini, ada kata terima dah. Tak apalah. Dah. Ramai juga terimalah, dia kata ada solat sunat qabliyah Jumaat ni 4 rakaat. Kerana ada azan 2 kali. Secara zahir dia melakukan demikian berdasarkan tuntutan syariah. Ini tahu. Yang ini dia mengetahuinya dari perbuatan Nabi SAW. Ini tahu mana. Tak betul kaedah ni. Sebabnya bukan kita ini tahu. Sahabat buat, kita boleh berhujah. Walaupun ini bukan hujah mutlak. Tapi boleh semayah sunat. Jangan melagai orang semayah sunat sebelum Jumaat. Dan cepat-cepat. Mungkin ada orang kata bid'ah ni. Tapi nak lari tak boleh. Sebabnya sahabat buat. Cumanya Nabi tak buat. Jangan kata dia tahu daripada perbuatan Nabi. Memang tidak ada solat Jumaat zaman Nabi 2 kali azan. Tak ada. Sekali. Azan tu khutbah lalu. Nabi naik mimbar.
Tu azan tu khutbah tidak ada dua azan zaman Nabi lah. Yang bermula zaman Uthman. Sebab masjid jauh, orang ramai. Yang ketiga dah. Empat rakaat sebelum asar. Empat rakaat sebelum asar. Tapi kita lorak. Tapi awak nak pergi rehat cepat letih dah. Pukul 5 sekolah dah habis dah. Nak semayang lambat lagi awak letih dah. Tak jaga-jaga tak apalah. Tapi keadaan asar dia empat rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis nombor 430 dan dia menghasankannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an salla qabla al-'asri arba'an." Semoga Allah mengasihani orang yang solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Allah sebut itu Nabi doa supaya boleh rahmatlah. 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat sebagaimana jelaskan hadis Tirmizi, hadis nombor 429. Dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Ada juga dah. Ataupun 4 rakaat tu macam sembahyang Zuhur atau sembahyang Asar ataupun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan lain dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat 4 rakaat sebelum Asar, baginda memisahkannya antara 2 rakaat dengan salam. Ada riwayat Tirmizi dah. Cuma dibenarkan solat siang hari 4 rakaat tu. Tapi tetap afdalnya 2 rakaat 2 rakaat. Tapi malam Nabi suruh sembahyang 2 rakaat 2 rakaat. Solat tahajud. Awak main game kuat, siapa? Letih main game, solat tahajud dah. Ya dah. Lepas main game, solat tahajud. Itu. Salah ke awak tiba-tiba insah dah. Letih main game kuat tu, insah nak solat tahajud. Nah. Solat malam kau dah. Tadi semayang malam, mesti 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Siang hari, boleh 4 rakaat, 1 salam. Tapi tetap juga lebih baiknya 2 rakaat, 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam dah. Kerana ada dalil lain lah. Okay. Boleh, boleh lah. Okey, lepas tu yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Lepas kita semayang maghrib, 2 rakaat selepas tu, afdal. Sunat ma'akad juga. Imam Bukhari hadis 1106 dan Muslim hadis 729. Kau apa? Tak asyik lagi lah. Eh? Sepanik lagi lah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia menyatakan aku menghafaz 10 rakaat solat sunat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni 2 rakaat sebelum solat Zuhur dan 2 rakaat sesudah solat Zuhur. 2 rakaat setelah maghrib di rumah baginda, 2 rakaat setelah solat Isyak di rumah baginda dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah waktu-waktu yang tidak selayaknya untuk bertamu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 rakaat semua sekali. Ni sunat makat lah. Hanya ada setengah ulama kata mungkin 4 rakaat, 2 rakaat sebelum Zuhur kata gitulah. Tapi hadis tadi tegaslah 4 rakaat sebelum Zuhur. Tapi kita ginilah, kita tengok masa. Kita tengok masa kita luar, masa luar kita banyak ki solat sikit kan. Masa kita sibuk. Macam mana? Yang lebih baik kita istiqamah lah. Jadi 10 rakaat yang disebut dalam hadis ni lebih kuat sunnahnya, sunat mu'akkad dipanggil dia, dibandingkan dengan yang lain. Sementara dari kesunahan yang lain adalah berapa hadis yang telah dan akan disebutkan nanti setakat tu lah. Soalan gini kita nak, saya dengar lah ustaz kata, Ustaz Kamal kata minggu depan dah Rabu kita buat kelas Quran lah. Cuma gini lah, ada orang diploma yang tanya dia, dia belajar Quran ustaz, macam mana dah? Belajar. Dia beginilah. Awak ni boleh buat halaqah. 5 orang, 5 orang kan? No? 5 orang buat satu halaqah. Yang pandai seorang ada. Pandai sikit lah. Mungkin pandai benar. Pandai sikit boleh baca Quran. Boleh betul. Orang lain baca sikit. Tolong betul lah. Itu kira belajar lah. No? Tak nanti tak semestinya belajar dengan ustaz. Kalau tidak awak tak belajar sama. Nak tunggu ustaz. No? Ustaz ni ramah anak murid lagi ni. Boleh lah. No? Siapa-siapa yang tidak terlibat, saya rasa nak try esok, malam jemaah esok, saya tak mahu baca Yasin. Saya terus ambil Quran, buat halaqah.
nak ajar awak cara belajar Quran secara masing-masing ni. Tak nanti ke ustaz, boleh belajar masing-masing. Nah, terah macam boleh puasa orang okay, buat tadarus dia lah. Kita try buat sekali. Bunyi nak belajar Quran sangat boleh buat macam tu. Jangan nak tunggu ustaz lah. Ustaz tu tak tahulah macam mana nak susun apa kumpulan nak buat lah. Kelas Quran kita ni kita buat alaqah ni ramai sikit boleh baca belajar masing-masing. Kena carilah hak pandai cari. Esoklah kita tengok try buat esoklah. Okay, wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.